Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di samping kiri saya, masih banyak yang tidak jawab salam saya. Jadi lagu-lagu baju barisan langku kering. Tapi saya ingatkan untuk ibu-ibu, kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi? Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabiyil karim, usikum wa nafsiya bitakwa Allah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita banggakan Bapak Kepala Desa Kayu Lebarat, walaupun belum dilantik, tapi sudah terpilih. Beliau ini hampir setiap tahun ke rumah saya, waktu di Besuah. Beliau kadang bawa sapi, kadang bawa kambing, untuk dibotong di panti asuhanku. Saya punya panti asuhan. Beliau ini termasuk setiap tahun membawa hewan kurban. Jadi dia tahu betul rumah saya. Hadirin tahu Tuhan di bagian lampirku ngasihnya kehadir. Andi bangia luar biasa nikamati anna saribat tanta sariya dain nanding almarhumah. Apa gara mula disumpahin dari tahu angajiah. Tau angaji sejan tau api langeri sama-sama dapat pahala. Apatah lagi pun di langeri di sarana tu ngaji hari sumpai luar biasa. Mingka mana tiga masarana yang ngaji hari sumpai tidak pernah kulit Nabi ta sarana Nabi Daud alaihissalam. Karena biar. Anjir Nabi Daud ya kirim pun ngaji. Sekali ngaji sarana akulit Nabi Rapin 70 tahun. Begitu hebatnya itu suaranya Nabi Daud alaihissalam. Kapuna sitabana miri angin sarua nanggapa ngaji Nabi Daud alaihissalam anju angin langsung ipandang. Didengarkan dulu alunannya suaranya Nabi Daud alaihissalam.
Begitu indahnya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan punanya di kukai itu kurbaturate nanggapa ngaji Nabi Daud alaihissalam. Anjir di kukai watak gen tungirun di tangga-tangga. Tidak nanar sunan ribet taya. Nabi langir ibadik roh sarana Nabi Daud alaihissalam. Pamati baji nan jadi langir sarana Nabi Daud alaihissalam. Bahkan punan lompubung bagari tamparan ya. Nanggapa ngaji Nabi Daud alaihissalam. Anjir bomba langsung lapar. Kena mentong ni agak luhur di sini. Nabi langir ibadik roh sarana Nabi Daud alaihissalam. Begitu indahnya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan menurut riwayat, dua tunang ngaji Nabi Daud alaihissalam, anjur dan bumente kagare, saking eru nana langir sarana Nabi Daud alaihissalam, sagino jadi dan bumente kag asur gili sere na tuntung. Sagino di kamakaman nanti di menerang tama. Kita kemakna, kita cerita, kita bisa. Riwayat ane. Coba ke sini kita punya umare enggak kan? Jambu bangko, jambu marica, jambu didi, jambu eja, jambu kebo, jambu jene. Lala ngasih itu terserik deh kan? Iya tonton di jambu mente kan? Asulu. Dijina bagus nih, kasar lu pernah disini dijina. Tepan dari katin itu mangkasar kan? Ya mangkasar kan itu sangat luar biasa sekali bahasa anak. Biasa sih ada bahasa anak di mangkasar kan? Ya kuliah dipajari salapan. Contohnya menyenggan ria. Siapa bahasa ada dengan dia? Ibu-ibu pasti hafal. Angandre, akado, angota, acurara, abitkesi, abang kasari, abang kacira, acama, angambala, abobo, akalelu, angarasa, alambalamba, apabale, angarapu, sampai boleh lima. Luar biasa dengan tindakan yang mangkasar. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan untuk cewek-cewek dan cowok, selama saya ceramah lalu ada yang main game, saya akan doakan pacarnya agar bisa menikah kepada orang lain saja. Kalau merekam boleh, secara langsung boleh. Ada yang nonton dapat pahala, saya juga dapat pahala. Tapi sebenarnya tidak usah direkam. Sebentar jam 1 malam sudah bisa kita lihat di YouTube. Tapi jangan lupa like dan subscribe. 2000 rupiah tamar di Pantai Subangan juga ini, insya Allah. Sekiranya tidak ada nilainya tapi pun anak saya, insya Allah bermanfaat pada Pantai Asuhan. Jadi bukan cerita Pak, Rajamu di Sewang ini Pak Desa sudah sering ke Pantai Asuhan, bahkan setiap tahun. Apalagi dekat dari bulu kepala desa. Amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi punah mutrik ini mari matian negare. Kematian itu ada dua pandangan. Yang pertama, kematian menurut pandangan orang-orang kafir. Kalau menurut orang kafir, kematian itu dianggap kehancuran. Hancur mital lasatku, jama-jamanku, bisnisku, usahaku, pangkatku, jabatanku, semua hancur. Sehingga ngapain? Anjur tahu kafir, gak kira mal lagi mati. Anggapan malah mati, nanggap dianggapannya ini karena kematian kehancuran. Yang kedua, kematian menurut pandangan Islam. Punah menurut dikatanya sehingga menurut Islam, kematian itu hanyalah perpindahan alih ke tempat yang kita wakili. Jadi mati itu hanyalah pindah tempat. Seluruh yang hadir malam ini, percaya atau tidak, yakin atau tidak, ikatanya sehingga negara ini pintar lu makelit ke parasangan. Sudah 3 kali kita pindah alam. Alam pertama adalah alam roh. Alam kedua alam kandungan. Alam ketiga alam dunia. Punane sarbatan tadain nanding almarhumah sudah berada di alam yang keempat, alam kubur atau alam barzah. Nah, berapa lama kita berada di alam roh? 40 hari yang pertama setelah bercampur air mani antara ayah dan ibu. 40 hari yang kedua
sudah menjadi segumpal darah. 40 hari yang ketiga sudah menjadi daging. 40 hari yang ketiga sama dengan 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Berarti 4 bulan dikering ilalang di alam roh. Makanya anju babel tihanang ya. Punaganda mau 4 bulan kode batana, bayinya di dalam itu sudah lengkap. Nia mi matana, nia mi tulina, nia mi kamuruna, nia mi bawana, nia mi limana, nia mi bangkena. Maka datanglah Allah. Nia mi batu garing Allah Ta'ala, napa sumpar tol Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum. Nagan Allah Ta'ala. Woi apa kan uke ngasa yudu di mana sana inakin negara inu. Kualu bala syahidina. Apuali ngasih kisikam nyawa ya kere. Kuaku di mana sana ingat negara inku. Minta apa kejadian setelah kita pindah di alam yang ketiga, alam dunia yang kita tempati sekarang ini kadang kita lupa. Karena manusia itu pun lupa, Allah membukukan di dalam Al-Quran, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Jadi antu babel tiana ya kering, punaganda mau patang bulan boleh batang na, nasari mi bayinya lalang agiyo-giyo, abuti-butin dal. Biasa puno tetia nampu kasa apa nak ada pura nena. Udah kisah pusah-pusah itu batang gue kira sana tindangan anak talalan. Bisa betul di miru pura nena. Dia bagi sabu di pura nena apa nak ada pura nena. Oh yang mana kira-kira puna lah si nak nuna pura nena jadi pakono gi. Agak apa terasa kamu tindangan. Kenapa demikian? Karena sudah dikasih roh. Di bab ini sari nyawa di Allah Ta'ala. Maka pindahlah kita di alam yang kedua, namanya alam rahim atau alam kandungan. Di alam kandungan ini bermacam-macam. Dia tahu 7 bulan di tenangan, dia tahu 8 bulan di tenangan, dia tahu 10 bulan di tenangan. Bahkan ada sahabat Nabi 24 bulan di tenangan, ruang tahun. Subhanallah. Hingga tiga menyebalasan mana 24 bulan tu tenangan. Baju lagi salah baju bulan dan luar biasa. Katanya yang tidak tutian yang kirim baju-baju tanjaan yang di sini. Coba pernah tutian yang ada apa? Pandangannya pasti lurus ke depan. Kemana jadi nanggut tanah cinta dan rumah kena? Aku tentu kalian yang beri kanan, kau ini tidak kasih ya. Aku tentu kalian yang beri kiri, kau ini tidak kasih ya. Aku tentu rumah baik, katanya tamu sama sana. Aku nyara dari naik, kurangnya ada setan di gule-gule. Subhanallah. Nah, ruang pulang apa pulang kirim? Tapi begitu lahir anaknya luar biasa. Ganda yang 6 tahun umur nak kering, puna nak baca kurangannya tidak pernah diulang 2 kali. Tak sekali nak baca kurangannya langsung dia hafal. Bagaimana matan betul dalam kandungan 24 bulan alias 2 tahun. Tapi pada umumnya manusia berada di dalam kandungan hanya 9 bulan 10 hari. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi punah mau trik ini mari matian negeri ane matian luar biasa. Mati itu tidak memandang bulu, tau gasing, tau garing, tugalumanyan, tugasiasi, pejabat, rakyat datru. Punah narabi mau adalah kematianna, tidak menakulah di pamaju sila sajangka. Tidak tahu nak kuliah di pamundur sila sajangka. Allah dan bagian negeri calon kepala desa di Bontu Manai sudah ada di pespira di pes begitu Husain Leo. Dia urutan nomor 2. Kemarin malam saya pulang tasnya di Batang Loe. Pantamanku nak gaya sehingga. Ipam muteranku ambil tinggi bendera kebo. Jadi kan ada di dalam sejauh muteran. Subhanallah. Dia urutan kedua itu. Nomor urut 2 Husain Leo dan Rani calon kepala desa Bontu Manai. Dia tidak terpilih tapi dia bergembira. Bayangkan satu hari setelah pemilihan kepala desa dia ambil elektro. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi ini mati yang negara ini padahal lagi pikir lagi. Jadi yang kena ini anaknya tua-tua apa anak tua. Mingkalangnya bagi pun anak lomba di matea. Jadi kira-kira nanti tu pandri tanya, tidak nasi ke ayat, tidak tu nasi ke hadis,
Mingkasana baji na nasabas sa inyong pagkali tuto yung batang nagalinta. Kira-kira lang kami nyo tayo. Apa memang jago kana tuba memang kurili nori gantingan talasano mate ko salan nanu sasalak kanenu tulan no sukun turu mantinan no susu tulan limbang kintu binangatinan no limbang tulang ngambi kintu bulut tenan niambi nani yang kamu itu bu nani palitte nani panaon rikali bona ni paunjuru ammu luara ni pandalle kan rika baya nani surun tomo naon papam pam manjengan na nani surun tomo pole naon buta ni kekese na nani paintin tomo pole bisan nari uluri bangkena nani tiriki tomo pole rijene pumbum butana nani pagiuri tomo pole bunga tumpuna nabattu mi mungkaruana kirung nati timpalu palu tambaga nasagan 70 wasulapana baturi ulu jiana nasese jabutaya kamakila pacini nakamagun turu angunapaka sarana nanakana moi mungkara itu berumate ambaun sipulun makunai sakumila wala wakari ulunnu tallulla warattu penutai nania birinna lagu kusisim mako aneri papam pam manjenganu lagu kutanan to mako anturi butagatin ruanu nambaum monai tau berumatea nanagana munyawana ogaraing ku Allah Ta'ala mati tuh jemma paing inak kenaman na aliputama kulle ku kanaan subhanallah. Lingga kira-kira kira apa salah lah kajarian dekat tengasing unania mau pamalukin na materi dekat tengasing namana huruf alif utama kulli lani kanan dali kanan Allah Ta'ala dia menikana ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah kaliku lagi nisawa lani kanan dali kanan Allah Ta'ala agama nakam banjo nasabat tena ni paruri kaliya rila matia nanyulala dikurangan nganjo anu bagi sangin dibaca sangin nukurangin ke Allah Ta'ala وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Apakah saja memang aku bukong jenang, bukong kami nama bajika, bukong kami nama lakbirika, bukong tama baria, ia mengantum Allah, takfari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pula mau terkini mari mati yang negeri situ je dan antun ikannya mati anu senang pedu ruji. Mati itu sangat sebentar sekali. Bunda sisa alam nyawanya dapatan kalian ni kan amu terai denganu. Ya rek mati den nanding. Jika pun abad temun tani tarawan tau mati ya. Namun tani ngasih musik amma bijapa manakan namanya di balana. Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Berarti ni ya tan lasa. Lasa bangapai? Mungkar dan nakir labat tutau nak utak nak kari. Biasa yang rampi-rampi nyulalan di kita kan jay. Unna de bamoni tambungi tau mate anam malian ngasem musikam babi japam badakanda
waktu mimungkar wadakirun nasih sejibun tayyakam bakilah pacininna kembagun turuan ngulang pangkang saran nananakana mimungkar marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka langinu ngakrolu. Situ jenis menggerak Andre jenis turere minggu sas ke burung turere. Kenapa malam peribang ke lahir rawa kering Andre mentuk nata apa jenis busi pada kemai mana jenis busi apalagi jenis itu Andre ini baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi mungkar dan nakir labat tutuan kutak nang kering. Udah akal ada di kutak nang. Tidak mungkin yang mungkar dan nakir lah kutak nang atau mati lah nang kutak nang. Inti kapalan jawab pun atau mati nang kutak nang. Saya berikan analogi. Tidur itu adalah bagian dari mati. Anjutin roh kering kan si balak yang mati ya. Coba ini semua teratin lagi ngoro raratin roh. Dan dia batu pak imam antu tak nangki. Wah inarin aku pala desanu. Inarin aku pala keluarganu. Siapa ke si batu balak. Siapa kurahnya siapa bayi ini. Kira-kira aku lagi jawab pun sementara ngoro to raratin roh. Oh. Jawabnya kan tentu tidak. Inti kapan tadi pak imam? Pasti naron rengkero napa bau kero napa nakuta nangki asing kama to menegere tau materi kubur ka ni pakatalla sa kero rekarengan la taala barulah didatangkan mungkar dan nakir untuk menanyai kita yang jadi tanda tanya bagi kita apa yang ngasih anda ke nane yang pun mati selaga mungkum membara lagi kuta nang ngasih mungkar dan nakir nalaka mangasih anda pakuta nana. Imar Rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan seterusnya. Jawabnya tentu tidak. Sebab mengapa? Kalau dia ahli ibadah punna pasampai tatara nanggap pamate nan ikuta anangir mungkar. Imar Rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan seterusnya. Apalagi di pasampai tatara mungkar palang-palang bukan suku sedikit dudui. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Tena na pantas mungkar punna kau laku tanan dinakke. Inakke di laku tanan di kau mungkar. Aena rabbi kemai karainku. Sagina apa mungkar dan nakir menghadap kepada Allah. Ugarin ku Allah Ta'ala. Nampan ni atanu kuku tanan. Justru dia balik tanya kepada saya kering. Dagan Allah Ta'ala. Umungkar. Apa nakanan jumpa ku tanan na atanku beri kau. Kalau mimungkar pukutan yang kering angkannya marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan seterusnya justru dia bertanya kering mungkar tidak pantas punna kau lakutan dari nekke saya ini tamu dan kamu tuan rumah inekke jelak kutan dari kau mungkar aena rabbi kemai karainku apalagi Allah Ta'ala umungkar punna kamu menjuru sumpah batin dan kutan dari atangku meri kau. Berarti anjur tanganku itu nasinya, karena boya. Nah tidak mungkin ada sehingga tanganku dan kita lagu sehingga. Man arafa nafsahu, fakodo arafa rabbahu. Ini yang ngasih kalian nama nasa tahu, buatnya disintu untuk karena. Nah tidak mungkin ada sehingga renta, nanjur karena kita lagu sehingga ki. Makanya, buhu, riolo nyebak badannya kering, kurangi pendidikan, nah. Minggu jarak ada kia. Angapa lah cara ada nyoba mana dulu ya? Cadi-cadi jinana, nah dari memang ya anak-anak bagaimana mengenal Allah. Cadi-cadi jinana, nah dari memang ya anak-anak bagaimana mengenal yang gaib. Cadi-cadi jinana, saya tidak awak nak bilang dia ni. Inti kamu batina. Riono nyoba mana ni kering. Punangar jinana rata itu wengannya. Anganu dana naratin tuwanya lansi da babat tena royon
tiakin lan remanyomba rikarain tani cini aule somba jinai laki cini jintu salang boleh dapat enak ruh jangan jatuh tua teri on ria asalangan ruh gina anaknya langsung dapat mau enak ruh yang Una salan talalino gisara alam lumpua aulenia moana sasalalan tasambayan jerong bona anak jaru staski ajari habis ki kayana ngaru anak anak langsung dapat mau tena royong Penuh pitaranu jaka Apuasa nu maudu aule tama asana punna tena sambayang ta Epe. Nyamong jatuh gua nyala mau ni langit deh si salah ni gua balik di kamar kemayan nih boleh kira gua di persangkaan bikin bangga lah kirim tanah tua asal garu gina ngerata di tua yang nabampu na tuin lasi royong Kula kuang si kucing garung. Ula lah. Jadi jina ada saing kucing garung lo sabu kia ni. Jadi jina ada saing kucing garung lebih lagi ria ni. Jadi lo punya aja di pegawai, aja di pejabat bagi amurai. Nuh ini negara-negara amus, walas korupsi. Itu kamu mau jadi saing kucing garung lo sabu kia di mana, jemeh mi dakwah. Bu, rika makamana sana yang wajina. Tidak menjutuhin di bambu kah? Ya mama jadi kondo kah? Betul bu? Hanya mana pun sekali di kondo ya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Labinya bagi salawat keren nampak tasir mata anak nata. Dan kalau nabi tahu sekali kos salawat mereka ke kerana Allah Taala nabala segi sempurna salawat. Salawatnya Allah Taala mereka ti adalah rahmat pengemasian. Saya ada kalau birang si baca di mata bilana bukan nalani. Masya Allah. Anjay mana cini keren? Kerana Allah Taala lagi malaikat lagi nasalawat mereka nabi tahu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Jiran ni bangnya tadi kita mempura kan Parahan kuruk pura-pura ni lagu singgung Sebentar ibu-ibu Ada dua laki-laki Yang akan dilaknat oleh Allah SWT Tolong bapak-bapak dengarkan baik-baik Laki-laki yang pertama Yang akan dilaknat oleh Allah SWT Yang antum pura-pura ni Lih bagi nak tampilin bainainna Na tena na sumpa apala popuro ri bainena sage na mati bainena. Ie minyo bura-bura ni kamayan jo paling dolo lagi remu ri Allah Taala. Paling dolo lagi lakna ri Allah Taala. Yang kedua. Laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin. Mudah-mudahan anda jangan tambahkan dari kampung. Mana tanya bandai tertira jalan apa yang penting purna berniat untuk menikah. Nah sahabat anak Nabi ta An-nikahu sunnati Nikah itu adalah sunnahku Man ragiba as-sunnati Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku Palaisa minni bukan umatku Nisa salir Nabi ta Ya tapi kering Punya anak muda tidak boleh menikah Kipau ini bagi kita Teta tua makin tu hampir pincu junta. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi kita kembali kepada yang pertama. Ingat ini karena yang burak-burak ini kering, jangan terlalu kasar terhadap istri.
Karena ini anjur hari pada sanganku, asalabatu go kelurahanena, puna batin bala ruajia. Puna tepa tampilin pasir pada sanen benena. Nasale ku penasa yang kuliur yang tidak boleh dan nasale yang kuliur nya. Subhanallah. Pak, perlu kita ketahui. Tulang rusuk wanita itu adalah bengkok. Kapan dikerasi patah. Kapan juga dibiarkan berbahaya. Tujuannya apa? Agar kita berlemah-lembut terhadap istri. Jangan terlalu kasar. Tegi segede-segede. Nitampilin pukul lima wabah neta. Subhanallah. Makanya wanita itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dirupakan negara yang panggaukan sedang banyak kulit utama di seluruh dunia. Yang pertama, najagai kapan rakana sampayana pilima ngasian lu sifatan. Yang kedua, nagatutri kapan rakana puasana di bulan ramalanga. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias pakai jilbab. Punanya salah mengasih metode dari para sanganya kena ngasih berujud dan pakai jilbab. Amma kebongong. Tapi ruang tukarin rupana tuh maki bongong. Yang pertama, niat tu maki bongong memang malak-malak kira Allah Ta'ala. Yang kedua, niat tu maki bongong malak-malak nanti kebambangan lo. Ini pertama ini dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, taat terhadap suami. Ia jenis magapagannya kamu tu susah, susah gampang, gampang-gampang susah. Seriwatu Nabi Ta'garin, lantam bangnya nampamu terkait dakwah. Begitu pulang dari dakwah, langsung aku bimbingnya Khadijah. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Pulang sungai dari bersihnya Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi, saya ini istri Rasul. Masa lembaga yang tak bersuruh kepada sahabat dan kepada Mekkeh. Apalagi minta Khadijah lah takdab jangan marah. Kalau tidak percaya, besok pagi setelah sholat subuh, kunjungi dulu rumahnya Abu Talha. Tanya baik-baik istrinya, temui istrinya. Utak nambah aja dibandingin Abu Talha. Amalan apa nampak kau kamu lagi di Quranina? Sagina bandingin Abu Talha, paling dulu tak tulis ini pakai guna semoga. Saking tidak puasnya Khadijah, selesai sholat subuh tadi sakar luang, langsung mangir balak Abu Talha, temui istrinya. Ibu Talha, tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya. Khadijah, wanita paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ia minta surah batu Nabi Abu Talha. Nasur kutahan yang kena bita. Amalan apa kipanggau kan mangir ibu ranenta? Mangir Abu Talha. Sagena renta paling rolo tak tulis di pakai ibu nasuruga. Abarkan abadain Abu Talha, Ibu Khadijah, istri Rasul, inekken jo allo kabalkan reburan nengku talluji. Bu, tolah dengarkan bapak talluji. Yang pertama, puna batu nake manggam buran nengku, batu di kokoa, batu di gandunga, batu nyo laki batara, kangan di balaua, puna rari bangka laya. Anda jangan main gerindih, pusingkam aja. Pula batu naik ke lampu pura naik ke batu di kantor ka, batu di pasar ka. Tidak marah naik ke kuali lagi rohanda pura naik ku, nampak kesusukan sorona. Kita tanya bapak-bapak dulu. Pak, lihat bapak kena pakai mau pura bayi nanti kira pura batu gimana? Dan yang kehantu bayi nanti nampak kesusukan di semua tali pak nih. Putri pak Andra pak. Dia lagi pakai pura seru gak kena. Yang kedua, tolong dengarkan ibu-ibu. Nah kalau badan Abu Talha, Bu Hadijah istri Rasul, ini aku pun aku sarekan dari buruk nengku ya. Tidak aku mentan dari pangan rana buruk nengku, pun aku tidak tahu pernah marah dengan buruk nengku. Kita tanya ibu-ibu dulu. Lihat bapak jumpa kamu buruk nengku, kira pun aku sarekan dari. Amar itu dengan buruk nengku, nampak amar itu dengan buruk nengku. Amar itu dengan pangan rana. Oi kebiasaan di mana pernah kira di persegangan, kau kau pernah pasti kau di bala, nata tanam kau di meja ngapa kena, daeng,
Mani makin ngandre, tatan na mikir meda nga. Kuda rikin nombong, amin tutu makin ang ngayaw ka mani ji. Tatan na rikin pala tupa ka kusi. Subhanallah. Di lagi pagi buna si muka kan. Yang ketiga, tolong ibu-ibu dengarkan baik-baik. Nah karena balik Abu Talha, Ibu Hadijah istri Rasul, inak dia guna bangi ya, naku lantapa di kamar katin roh, andre roh naku pasir lagi matangku. Angurai kutayangi roh pangubi na buranengku. Siapa tahu angau tu kisinampe naga patah naku sari kita selah matangku, saya akan dilaknatin malaikat Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Jadi bu, hati-hati ibu naga pengubi berani dari kesinggolan ini. Mana dari tata jayai? Bila makin terpak ibu nasuh buka. Jadi apa rekan yang badai nabu tolah? Bu Hadijah isi rasul, inak ke iya pada kupasih lagi mataanku, puna nakana mu berani ku merenak ke. Ma, atin rumah aku naam, tena jalan aku lang apa-apa, mangan dulu ah, batu je lagi batara. Nampak kita pasti dah makan nama ni Abu Talha. Tapi anjir bu berapa benda ni sebabnya kena di persanganku. Kuna batu gue bu berapa nena. Nah kurang dari neran. Ni kebi dan kurang nena ngapa? Asam muka longku ni. Kuna rakan yang bangga rekan kuna riman riman kaya tahu ya. Kelimpah di masa jaga minta nana jaga lima cini kari bawa tiada jaga nama ikan ni. Andre ya. Kuna gamma ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati, apalagi ibu-ibu yang sudah menikah. Itu ibu-ibu yang sudah menikah paling gampang pergi umrah. Padahal musrah masih ditutup. Tapi ibu-ibu yang sudah menikah itu paling gampang pergi umrah tanpa duit. Saya pernah baca bukunya Kitab Hukum Dirijen. Di catatan kakinya itu dikatakan, barang siapa seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umroh. Masya Allah. Bahasa Makassar ini kan menikutai ini. Ini tahu seria bayi ini. Aku lebih kuburan ini. Nampak napararan tambah di kamar. Pahalanya singkam ini itu lampaya umroh. Subhanallah. Ni mengguru ada bawa kamu jauh. Andre menjauh satu. Ni tu kalau bantara kamu jauh tanya Ustaz sinan pepi tu kalau acara bayi je. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pun namun terkini mari matian negara Parisi nantu nyawanya pun ala sisa alam menyawanya nabatan kalia. Sebagian ulama mengatakan asing kamalik bagi tawat talasa dan itu rumpak dan pintal lum bilangan. Sebagian ulama mengatakan asing kamalik bagi tawat talasa dan isi sili bukulina. Kayak pun negara ini contoh ni kan kuai. Ini kan kuai paling patah dongki-dongki. Minggu ke masa kita kites, kibu busa gantang, saya kena buka ke anak suruh. Kira-kira tiga mah versi, mereka dengan pantar jadi dongki-dongki iya. Apatah lagi ni nyawata katulala ke kampung dan negeri antusan. Nah itu malaikat Israel atau malaikat maut. Begitu ganasnya malaikat maut, baru dikabari malaikat Israel akan datang menjemput roh kita, seluruh tubuh kita sudah gemetar. Anek ngasih minus batu kali. Ada kasetnya itu di majelis talim itu ya. Wabila datang Israel menjemputmu sekujur tubuh menggigilnya. Nampak bila nisabu malaikat Israel akan datang menjemput roh kita. Anda kira ngasih minyak sebatu kali. Minggu kira-kira kena antik kamu menjemputnya pulang ini yang mau dilekanta. Katanya tetap bangkana tahu. Nah pada aku menurut apaan kekering angin pada baju.
Hanya yang jadi tanda tanya bagi kita, katanya tu yang ngasih aneka-aneka akan diperlakukan seperti itu oleh malaikat Israel atau malaikat maut apabila sedang sakarat. Sebab mengapa? Kalau dia ahli ibadah, pun apa sampai yang tertera nanggap pala sakarat. Dan ini yang oleh malaikat maut sudah dikana. Dari orang dipadat itu di bawah anak, puna pasambayang kering akan mantuang di bawah anak, nyupa sambayang yang mangir malaikat maut. Malakal maut tamak kullain wallanya makuri bawakum kaiya minne bawakum kumpake anye rogana di Allah ta'ala. Malakal maut nangusin derimanya, takutnya dari bawahnya nangusin derimanya. Irgirin polat tendiri alalak dengan kuang. Apa sedekahnya di mana jumpa sambayang amangin malakal maut? Malakal maut tamak kullain wallanya wakuri limangku kaiya minne limangku kumpake anulisik kitabah iya tumi anne limangku kupake anya kunyapu ulu anak makukan. Takutnya di pola terlimanya malakal maut nangis di bangkinya. Waktu nangis di bangkinya apa sudah kena bangkinya jumpa sambayang amangin malakal maut. Malakal maut tamak kullain wallanya wakuri bangkinku kaiya minne bangkingku kumpake alam pas sambayang barajama iya tunni anne bangkingku kumpake alam pas sambayang hari raya tina jana kumpake alam pangat kakra bang. Ya bunda gamanya badi iya. Sekenapa malaikat maut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ukarain ku Allah taala. Nampana ni atamu eru ku pasuru nyawana di batanna kalena. Na tena sikali-kali na kulna pasuluki nyawana di batanna kalena. Apa kana Allah taala? Israel kum tutu dingi antu atangku. Mingkari kama kama Israel. Una eru ku angalle nyawana tangku nyupa sambayang. Antama mager suruga alleni buah kami kana tuppa. Di dalam bahasa Arab tapahun, di dalam bahasa Indonesia apel. Nampak betul sih di arengku. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak nera nampu pencerikian atangku jumpa sambayangnya. Irukan wali nyawana. Pendek cerita nera minang malaikat Israel. Sekali nampak tulan nera malaikat Israel. Anju buah kayu batu disuruh kita tulis arin nala tala. Masya Allah terjadi kejadian. Angapai asuluk kalekalan di nyawanya nanti di palatuki. Nakun asuluk kalekane kubatan tu metenana napa arsi. Nelera kami juga kerem pun dari bisur dari payah di pajaya nama temu nana nanti pasca di pacung kamu uji sana nanti parsi na. Bika pun ada pe kalekane asal dari turu tidak napa arsi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi budak-budaknya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dapat bagian, tinggal turungka tululunta. Rikam-rikamannya banyak janji turungka sudah tulolo salah rumba tidak pau. Angapa tadi karena salah gue tidak pau. Sigede sang itu tuanya lah salah. Purina ikat itu sama ki tak kuliah menelit agar rata. Itak balik ini gunakan banjo. Justru tak tahu apa lalu dia letakkan anak. Angapa? Ayo tu tuai lepas kejadian anak. Ikat tujuan anak kata dia baca kejadian itu tua. Apa dia letakkan rata? Mohon maaf kalau ada dari BKK lain. Beliau lebih main keren tiada pendekatan kami dua anak cukup. Jadi kalau punya si balak kita mana sih ada dia pun anak dari si anak. Dia segan tujuh sempat dan dia salapan dia 92 bahkan dia 95. Bahkan saya pun tersia di apa ni? Sumuran. Nah karena jatuhnya dengan sepatah kata keluarga berluka dan karena ustaz ada almarhum 10 salah pangan anak-anak. Mereka luan roh. Pada yang bahaya juga kalau bisa dikusup belasan.
Tapi dia orang itu apa aja katil nabi sebesar tau aja. Ini yang jadi lo sampulah di mana anak. Tidak mau tuh lebih besar iya. Kau pun abor yang anak anak ada yang sampulah lima. Apa yang mana? Anak, dia memang kena kebesar di dalam pangan riang. Ini nih besar di dalam pangan riang. Kupakan pakai cerita kipi. Kurena pakai jarak nih itu tuh oleh lu mungkin ada hukum. Ikan dari kamar-kamar dia berdua dua jadi si anak. Dua jadi serbatan. Habis dari dalam pangan riang apa yang kena emak? Kutulah lalu kulipa-lipa. Mati lalu kulipa-lipa. Pernah hari bangkar, pernah pilih tawari kecamatan Surat Andre Jaya. Andre akan main kerendi? Andre ya? Oh ini singgah mana? Kau di nama mu nasarin ruanya dah tua kering. Puna ruah jadi si anak, ruah jadi serbatan. Nanti nato si paman tulang kabajikan. Ruah jadi serbatan. Si tua dalam palantuka, tasi panggil dan pepe. Si ganti rubala, tasi paman naikan. Tentu kau di nasai ruaya dah tua. Bila pula sampul lagi lima si anak, rukun, damai, aman. Di begitu alam pasar dengan sebab anak nasam puluh lima. Anak pertama yang nyeri si rejuta. Uang mana anda si rejuta pembali dagingnya berikan contoh. Palaran menyeruai itu tua pun akan menjadi. Batu bakar yang nyeri si rejuta. Uang mana anda si rejuta pembali beres saya berikan katupak. Batu bakar tanah yang nyeri si rejuta. Uang mana anda si rejuta pembali bayawai berikan kan rejawa. Sampulnya di mana anda si rejuta si tahu. Kapur si bari masih ada makna dari mana sampulnya 5 juta. Palaran menyeruai ada tua pun akan menjadi. Dia bagi apa kajarian abu rumingan reganja gantala jarang katupa burasa dia bagi nyaran taman luhur masih ngasih balur di mana nama anak para jama sabru di besar bakar subhanallah dia bagi nyawa si motor di balana kena ngasih mu balana siapa ruah mager mau ke mana si kamar gina ia lucunya ane mana ngeruah rutu lagi nak kena bulan ena Uya mana? Apa mana itu kan numpang rugi? Tidak ada syukur nih. Sampulnya di mana harta saya ribu tak tahu. Gak bersih pari pas itu kan dari mana sampulnya 5 juta? Apa itu bangga rugi cilaka? Apa kan penenna? Uya bapa na? Ane nak kumaru telan ringan mana? Ikan tu kusasa sasa lagi rumpua. Agak apa sampul jadi mana? Lupa terlupa kan dari 20. Kira 20 juta. Iya, mereka ada murah nena. Oh, yang mana? Ada lagi sampur di lima dan retro-retro bukan lantuk ke kesalahan yang penting ya. Prek, prok, prek, prok. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bangi ya, lagu tambah-tambah ini ceramah pun nih. Iya deh. Tempat duduk yang paling bagus itu adalah duduknya di majelis taklim seperti ini. Yang kedua, duduknya di masjid. Tempat duduk yang paling jelek menurut Nabi adalah duduknya di pasar. Mau maafnya paman baru di pasar kan? Karena yang kanan Nabi tak. Hanya pada kanan kanan Nabi tak? Karena di pasar itu terlalu banyak maksiat. Maksiat yang paling banyak di pasar adalah bohong. Balai-balai. Asyikah mending dari salu kan dari Pak Binti kan ya. Ambal lagi mungkin dari sila ala sabro lima sabu ni aliyah. Ni rela di pasar Karisa di Bandung kan 20 sabu. Ni tawari 97. Apa dia kana? Di pamukura krim tanah rabi kamu dah ana. Akan ala lagi dia aku. Abale bale bisin je salu talu sabu nah. Ana tekan tele kule bale bale ya. Tapi ni tu cair nak tutu je bisa sini apa kulo balu kan. Misalnya ulti. Kembali ke negeri sampul lima sabu sila ala. Nereng dari pasar ke depan rumah yang belum bersabu. Ditawari sampul salapan. Kipawai, terus terang lagi. Tapi kira kira pemupuran kudung. Tidak ada rapi di pokok na. Udah dikata tidak rapi di pokok na. Karena lalang ganti ya. Tidak malah rapi di pokok na. Unti akan di pasar kan. Pokok na jadi mau kemana kan. Tidak ada rapi di pokok na. Anjir tak kira kudung itu. Tapi cocok itu. Tidak kurang tanah rapi kamu nalak na. Bahkan yang kira terima ke sini ya. Punya tatan yang melalang dari laut kacanya. 10 real, 5 real. Ia yang kamu pun tawar, dia apa kan apa baru? Haram, haram, haram. Buat Tuhan akan tidak boleh ditawar ini. Hadirin,
kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pasar kan negara ini, karena di pasar itu terlalu banyak maksiat, seolah-olah bencana karena Allah taala pun apa turun nambahin doa ditujukan dulu kepada pasar. Salah satu contoh, pasar Kurian Lubangkala, Kebun Mekanre, pasar Taman Royal di Batu Mekanre, pasar Karisa di Batu Mekanre, pasar Panampu, pasar Sentra, pasar Senggol, pasar Pak Bain-Bain di Bangasi di Kanre. Anak Batu juga itu yang kelon, hanya rumah ramen juga. Mengapa bencana melanda itu karena ulah manusia. Ayo bersama nih. Ini berbeda berarti itu si paling tujuh jadi delapan. Mengapa bencana melanda? Itu karena ulah tangan-tangan manusia. Jadi itu untuk sas nalaran itu kilo. Patirnya ngasih di kilo, aku dia itu kilo majik. Nak pun haji ramak kilo, rumah ramak kilo punya mamu. Lagunya dandut, tapi isinya dakwah. Ada kasih itu haji rumah ramak, dan mau sekalian pergi berjalan di jualan. Kira-kira kamu mau tanya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat di suatu saat akan kau mati juga. Hampir sama nih. Ujung-ujungnya mempersilahkan kepada kita bagaimana mencintai dunia ini bersama isinya. Tapi ujung-ujungnya tiada mami nak kena haji rumah rawa dikati. Oi, ambu kau member antu lah mati ngasin kujilaka pada lah sambayan ku. Asin turun kini keren kena kesalahan Allah Ta'ala julalan dikurangan. Fa'ayna tazhabun latiko mainolo timbur ko tamparan, arak ko tamparan, negan ko tamparan, nungan ko tamparan, latiko mainolo natina nutalang. Batu anak-anak latiki mainolo natina gimati. Dan perlu kita ingat, ada riwayat yang mengatakan orang yang meninggalkan dunia ini tanpa bekal. Ini reta ambo poan ni noa. Nate nang era sedo bokon apa-apa asing kamale bagi taula limba ga tampara lanta na luara nate na torang magi di bokon tina magi di siang. Minggu kira-kira apa salah kejadian? Puno tamparan lanta na luara nate na torang magi di bokon. Pagi puno cara ni jadi lagi. Puno nak kesi ada jadi bisa nyetok jadi batuan. Bisa jadi batu kan? Tukur adalah sutala nau, itu memang mumpah. Jadi padahal lu tau pakai sadia bokong kan? Iya. Padahal lu dipakai jahe sampai yanta, dipakai jahe si kirita, dipakai jahe si dakata. Ini si dakata ini paling padahal lu yang paling apa? Yang paling makbul di kubur itu adalah sedekah. Berapa banyak orang yang meninggal dunia sudah ada di kubur, dia minta kepada Allah. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Kembalikan saya Allah di bumi. Saya ingin beribadah, saya ingin bersedekah. Yang sedekahnya paling parah lu dari kubur kan. Nika pula kigaring-garing. Ada riwayat yang mengatakan punna garing-garing itu kita harus memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang memperbanyak ini, maka di alam kubur nanti bacaan itu akan menemani kalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para itu pikir baik kering. Annelino adalah dibukoi. Akhirat adalah dibatui. Lino niap pagara mulana mingka dia tun dagala busana. Akhirat niap pagara mulana mingka te dagala busana. Ini lagi para lu pikir baji. Kanya lino Allah dibukoi. Akhirat Allah dibatui. Kuna lino siapa ji?
Nabita lagi 60 yung talutan umuro na nabita. Nanakana nabita, umuro na sa lang umatku, hanya berkisar 60 tahun sampai 70 tahun. Iya. Tapi ane kucina ane panggia, kamania munne, anradike umuro na nabita. Jadi ane panggia, anjo umur ka 60 2 tahun, 10 seri bulan, hati-hati bagi, si bulan mami. Untung-untung penanggapan jadi bonus. Anggap aja ini apa bonus, selangnya apa lagi? Bonus ini kan makanan cabang ya, luar biasa. Saya taziah malam kedua makanan cabang. Nakanya kena sanggup, Samsudin kena sanggup. Ustaz, almarhum, sibilangan tahun 60 tahun itu, sibilangan tahun 67 tahun di rumah. Keren, apa keren pertanyaan kedua, Haji Kalabak keren nopo. Saya taziah malam pertama, sibilangan 10-6 tahun di rumah. Haji Kalabak keren nopo, pernah saya tidak usahanya. Di situ yang paling lucu, kena batu cara amang, apa memang ini wasiat keren cabang. Nah kita guna mati ya, anji buat turi bangka lah, alia gak, kurang yang baca kita, kurang mati mati. Ini mati dia ketua, jangan tiba usah sawin, baru ringawin. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah atas kiratul maut, yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mau pura kering, kurang lagi sidang yang menting. Nah pada kita bersidang yang menting, kekuatan kita luka dulu. Kadur pertama, igatnya sampai ini pura ini, kadur gaji guru dari panjang dari ini merdeka. Kadur kedua, tantu naki kadur itu ini binti sikur dan pemintanya kami yang tinggal naki. Kadur ketiga, mana mama itu kejenang kerja jaman apa tanah pala kini pura sama sehingga cara amat ini tak kadur udah jenang. Paling tidak kadur na rasa. Tapi batu kan tanya pun atahin jaga dekat orang. Atahin jaga dekat orang. Ingat saja. Kuna tanya ke Cina, saya kira tidak sanggup lulus senang pikirin. Insya Allah kita tidak bertahan dengan mentir dan muter kan. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah atas kiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, saya di mana-mana memberikan tauziah, biasanya di penghujung tauziah saya selalu mengingatkan untuk kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri, bahwasanya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Karim Paralin Nurani dan ikannya mati. Nah, siapa yang jutaan lasaka harus si pinawa mangi-mangi je mati ya. Gimana jutaan lasaka pasti minuman tuh ini ikannya mati. Yang di bawah kering, seandainya bilang ini yang ke Allah Ta'ala, papalakana nanyawan nanyu tau mati ya. Punala na buku yang balak na, apakah mula lari tiri je ini kena rupaan na tau mati ya. Dan disusuru, sagina nanyu paliti mangi di panrukuk na, dan lagi sini lagi. Punya nero musuh kamar dari kamar laga, nani panai mau dibuleka nga. Kasondanya dipilang riang ke Allah Ta'ala, kurasa tidak menturun ni rupa tahu. Bagi burak ni, talalan nasa turi pangarukang, annawanawai, papalakana nanyawan nanyu tau matia, punala na buku yang mebalakna. Biasa rampiran penjualan dari kita nanyu akhbarul akhir. Unna dani tihiri moje negari rupa na tau mati amat kun rarim minyawa na masar rodudu jene dingin dingin lalu itiri kiyanga mabamban dudu ingu sarim batan na kalengku lan rimas sulu na nyawa ku na alle malakal mauti na punna na ni susuru mu tau matia makun rari pole nyawa na masarro dudu angkana ari ari Allah loi batenu an susuru ka maparisin dudu ibu kuleng kulan rimas suluk na nyawaku na alle malakal mauti na punna lani palette mo tau mate amangiri panrukunna akkiyo ki pole nyawana
sarro duduang kana tiak lalu kutungku kirupan kulibalibang iru kehancin kiburanengku anakku mintungku cucungku iya mami ane allo waku kali bakan si cini anggil nama ngeri allo kiamaka na punna irate mori buleka ngatau matea makki okin pole nyawana masarro dudu angkana tia lalo koirang mia libaliba iru kanci niki bone na balakum iru kampilang ngeri saran nabi japam manakanku oh ana ande allo ani yahmaku antumaku kan tia lalo koiro kinapa kabilim bilillino inakke mo anne alle cini inakke mo anne alle rapan di irama lampani pinawang natani irangnga dosa kumanna sereng Bapak Ibu yang saya hormati kami menurut sumpah yang kirim papalakanan dan nyawaan dan nyitau matia punna lalu buku yang membalakna kesundainya dibilang riang di Allah Ta'ala kurasa tidak mentuh dunia lupa tahu bini burakne tolalana satu ripangar luka anna wanawai papalakana nanyawana gitu matia punna lana buku yang balakna. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin terutama anak kandungnya kalau ada, mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan umul kitab atau suratul fatihah dan kita kirimkan kepada sariya dan nanding almarhumah. Mudah-mudahan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ia dipakai salamah di lampana di singar rian kuburuna di bajani jiam taman-taman batu di sebuka dan dipakai bila batu di pipi na neraka amin ya rabbal alamin ila hadratin nabil mustafa khususan ila ruhia sariya dan nanding almarhumah al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan LKMD. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.